lagi di sini. Apa tuh? Ini belakangnya karena bagi. Karena alatnya panjang tuh. Berarti nanti ini pinggulnya juga bisa digituin ya? Bisa. Belum bisa ngapa-ngapain, gimana Mas Randy mendampingi terus, nggak mungkin ketika Mbak Lady membutuhkan apa gitu, ada Mas Randy ada terus. Selalu siap, siap, selalu siap. Iya, emang ditemenin ya. Gimana Mas Randy? Ini selalu setia mendampingi kemanapun, Mbak. Jadi ya, nggak kemana-mana juga sih, makan di rumah, dirawat di rumah sakit ke rumah, ya didampingin. Ya untungnya sayanya masih bisa gerak, masih bisa berdiri, maksudnya enggak separah Lady sih untungnya, jadi masih bisa ngurusin dia juga. Terus juga emang takut juga dia kenapa-napa, apalagi kan dia duduk aja kan enggak bisa lama-lama, tiduran juga kadang-kadang tiduran juga masih suka nyeri kan, mesti ganti posisi, kakinya juga mesti diganjel, mesti apa dia. Ini salah satu bentuk Bang Randy bahwa sungguh-sungguh ingin merawat seorang Lady gitu, atas kesungguhannya dari hati. Iya, tapi nanti yang nilai Lady-nya aja ya. Tapi Kaleri melihat dari Karendi itu yang selalu menyediakan aku jadi melulukan hatinya sih. Lagi pengen sehat dulu sih kak. Sehat, sampai ini pas banget udah bisa keluar, mau udah janjian sama yang apa nolongin. Kaleri tapi sadar nggak pada saat kejadian? Setengah sadar ya. Berarti sempat pingsan juga ya kak ya? Setengah sadar karena aku ngerasa badannya udah remuk banget. Sehat selalu ya. Semoga cepat sembuh ya kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, hati-hati. Terima kasih ya doainnya. Yo, thank you.